Daftar harga TBS sawit hari ini yang masih anjlok dan penyebabnya bisa cek di sini. Riau menargetkan harga naik menjadi Rp3.000 per kilo. Harga TBS sawit hari ini, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 masih anjlok meski pemerintah telah mencabut aturan larangan ekspor CPO dan turunannya, khususnya di Riau. Dikutip dari riau.go.id, setidaknya ada dua penyebab harga TBS sawit masih berada di bawah. Titik. Penyebabnya adalah terjadi penurunan harga jual CPO dari perusahaan yang menjadi sumber data dan hanya dua perusahaan yang melakukan penjualan untuk menetapkan penetapan harga. Untuk harga periode tanggal 8 Juni tahun 2022 hingga tanggal 14 Juni tahun 2022, penurunan harga TBS sawit terbesar pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp95,13 per kilo atau 3,57% dari harga minggu lalu. Adapun, rata-rata harga pembelian TBS petani untuk periode tersebut turun menjadi Rp2.571,31 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.